Halo semuanya, balik lagi sama gue Afif di Afif G 1150. Mantap sekali bang, mantap lah ya, kali gak mantap. Hey. Balik lagi di Fishing Planet Bor. Mantap sekali, masih bersama gue Afif. Dan hari ini Bor, gue bakal menangkap ikan besar lagi atau menjalankan misi ikan monster lagi ya Bor ya. Tapi perbedaannya di sini misinya di map yang lain Bor. Karena di Lone Star Lake kita sudah kelar semua ya Bor ya. Tidak ada misi yang apa ya, misi menangkap ikan-ikan lagi ya, karena ikannya semuanya sudah kita kumpulkan ya Bor ya. Oke lah bang, gak usah panjang lebar ya bang, langsung ya kita akan kemana dan apa yang akan kita tangkap ya Bor ya. Mantap sekali. Oke lah, tapi sebelum masuk video jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga loncengnya biar gue tambah semangat buat bikin konten menarik tuh kalian semua Bor. Mantap sekali. Oke lah, langsung aja bang kita masuk ke lobby dari mapnya Bor. Mantap, let's go. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam lobby dari map ya Bor. Kita akan mancing di sini Bor, yaitu di Lesni Villa ya Bor ya. Lesni Villa bener ya. Oh, Lesni Villa bukan Villa. Kita sudah sampai di Lesni Villa Bor. Oke, di sini kita bakal langsung cek aja missionnya Bor ya. Kita cari ya fin fish monster nih. Nah, ini Lesni Villa, kita butuh ini dulu nih. PK fins nih ya. Kita harus menjalankan quest ini dulu untuk mendapatkan spoonsnya ini ya Bor, untuk dapetin ikan-ikan monster yang nanti di quest berikutnya Bor. Mantap sekali. Udah gue siapin nih alat-alatnya, langsung ya kita akan kasih unjuk alat-alatnya Bor ya. Di sini kita pakai pancingan bawah air ya, atau pancingan glosoran ya, kalau biasa gue bilang glosoran ya Bor ya. Lalu di sini untuk kekuatannya 1,5 ya. Ini ikannya nggak terlalu besar ya Bor ya. Yang jelas kita harus pakai kail 1/0 ya, 1/0. Lalu kita menggunakan umpan small minnow Bor. Kalian harus sediakan small minnow sebelum masuk ke sini Bor ya. Kita pasang dulu umpan small minnow. Semua ya, tetap ya semua menggunakan ini nih. Menggunakan hook 1/0 ya Bor ya. Lalu untuk reel saya ya terserah ya, pokoknya reels di atas 3 kilo Bor. Mantap sekali. Oke, kita pasang ya. Lalu di sini untuk nanti untuk si ikan monster ya, atau quest yang berikutnya ini kan setelah quest yang tadi nih, kita track mission dulu deh ya. Nah, setelah quest ini nanti ada quest lagi untuk mendapatkan monster Bor. Nah, kita membutuhkan ini ya. Dia mainnya casting gitu ya Bor ya, atau popping atau spinner atau apalah ya, atau spoons gitu ya. Ini nggak usah kita pasang dulu, nanti kita dapat ininya, baitnya. Nih dapat pig fins ini, nanti kita pakai pie fins ini ya Bor ya. Mantap sekali. Oke lah bang, langsung kita akan berangkat ya. Untuk posisinya kita ada di sini ya Bor ya. Dia dari sini ke sini nih. Dia di sini ikan ini Bor ya. Kita bakal mencari ikan ini dulu yang pertama ya. Pikes ya, ikan pikes. Tuh, bentar kita lihat spesies. Oke, nah ini nih kita bakal nyari northern pike ya. Mantap sekali itu Smalmino. Oke, langsung ya bang kita masuk ke dalam map ya bang ya, atau masuk ke dalam danaunya. Let's go buddy. Oke cuy, sudah sampai di Danau Lesni Villa ini cuy ya. Langsung akan kita cari spot atau tempat untuk taruh stand kita ya Bor ya. Kita bakal cobain casting juga di sini ya, pakai spoons yang 7 gram 1/0. Mantap sekali. Kita bakal cobain biar cepet dapetnya cuy ya. Ikan ini agak lumayan sulit ya. Kalian bisa cobain sendiri aja nanti pas nyari nyari misinya Bor ya. Oke lah, di sini gue bakal kasih tahu ya. Kalian pertama-tama setelah di lobby ini kalian tinggal travel ke sini. Dari sini kalian tinggal belok kiri aja cuy ya, belok kiri sini. Set ya. Kalau di map tuh ada di sini. Nah, dari sini kalian tinggal ke kiri sini. Nah, ikannya itu ada di sekitar sini lah pokoknya nih ya. Kalian coba lempar sini aja ya. Kita bakal coba di sini ya. Aku juga bakal coba di sini cuy. Let's go, kita bakal cari tempat atau spot dulu. Kita bakal pasang stand kita. Kita bakal glosoran dulu cuy ya. Kita cobain glosorannya dulu ya. Itu kan ada tandanya tuh, itu gue tandain doang sih, cuman kita coba ya di sini ya, kita coba dilempar depan sini nih. Oke, kita pasang dulu stand kita, kita pasang di sini aja kali ya. Sip. Nah, pancingannya nomor satu kita taruh situ dulu cuy. Oke ya, kita taruh sini dulu. Sip. Oke, mantap, kita taruh di stand nomor satu. Lalu pancingan kedua kita lempar ke tengah aja tuh depan. Sip. Oke, kita pasang di nomor 2. Oke, ini kita nunggu ya. Sambil nunggu ini kita bakal casting spoon sih ya, cuy ya. Kita coba casting spoon saja di sini. Pakainya stop and go ya ikannya ya. Oke, let's go. Kita bakal coba casting stop and go. Kita coba ya. Oh, dimakan cuy. Ini kali ya ikannya ya. Kita coba ya. Set. Kayaknya iya nih. Ini ikannya nih. Coba ya kita lihat. Iya cuy. Bener nih ikannya ya. Pike nih. Akhirnya dapat satu cuy. Mantap sekali ya. Kita keep dulu.
Cuman itu terlalu besar ya, di atas 5 ya. Aduh, sayang banget ya. Kita butuh di bawah 5, cuy. Gak apa-apa lah ya. Kita lempar lagi di situ. Kita pasang di stand kedua, lalu kita cobain ini. Ini dapet ikan kah? Kayak dapet ini. Ikan apa nih? Malah dapet kerang. Kirain ikan, cuy. Kayak gak apa-apa. Kita coba lagi lempar di sini. Oke, belum ada, kita coba lempar ke sono. Kita lempar ke sini. Oh, dimakan, cuy. Dimakan, dimakan, dimakan. Apakah ini ukurannya? Apakah ini ukurannya dicari? Kayaknya ini nih yang dicari nih. Di bawah 0,5, please. Yes. Di bawah 0,5, cuy. Tapi kok nggak kebaca ya? Oh, kebaca banget, baca. Gue kira nggak kebaca. Oke. Dapat lagi. Mantap sekali. Bener jam 8, cuy. Jam 8 ya. Ingetin jam 8. Oke. Ya. Gede banget. Wadah, kita keep aja deh. Kita butuh yang kecil, tapi nggak apa-apa. Dapat yang gede. Nah, dimakan tuh. Pakai ini. Ukuran yang tidak terlalu besar. Ah, gede nih kayaknya ukurannya nih. Duh, butuh yang di bawah 0,5, cuy. Oh. Yes. Itu dapat kita di bawah 0,5. Let's go, lempar lagi. Tandain dulu, tandain dulu. Tandain dulu, ini marknya hapus. Yes, hapus. Kita tandain dulu. Sip. Nah, itu tuh ya, kita lempar situ lagi, cuy. Persin lagi, sip. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Nice, kita taruh. Oke, tetap kita harus casting ya, biar lebih cepat aja dapatnya. Oh, dimakan, cuy. Dimakan ini. Benangnya ngendor suara atau apa ya? Ya ngendor, bener ngendor. Ini bukan ya? Kecil gede, kecil gede. Yes. Sih, dua lagi, cuy. Dua lagi, cuy. Kita tandain gak sih? Tandain gak sih? Di sini ada tanda gak sih yang bisa dihapus? Oke, ini dihapus aja. Kita tandain. Ah, sini kan rese juga, cuy, dapetinnya. 10 menit di sini. Kenapa harusnya 5 ya? Enggak 3 aja gitu ya. 3 itu saya minta ampun tadi lu. Ini 5, cuy. Oh, dimakan, cuy, dimakan, cuy. Mantap sekali. Hihi, kecil, 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 kecil nih. Mudah-mudahan kecil ya, mudah-mudahan kecil ya, kecil, kecil, kecil. Teman-teman, wah, dimakan lagi, cuy. Kecil nih, kecil, please. Ah, gede banget, cuy. 5 lebih. Aduh, 5 lebih juga ini. Mantap sekali ya. Nyari yang kecilnya susah minta ampun ya. 5 kayaknya nih. Oh, enggak, deng. 4,8. Mantap sekali, satu lagi, cuy. Satu lagi, kita lempar sini aja langsung. Kita lempar. Nice. Yang nomor 1 kita lempar. A few moments later. Ini kayaknya nih, cuy. Ini kayaknya, cuy, nih. Yes, ini kali, cuy, nih. Coba ya. Kita coba ya. Pakai ini PK, PK, PK bukan. Jangan bilang ikan rese ya. Pikir bukan sih. Oh, pikir, cuy. Yes. Akhirnya, cuy. Akhirnya selesai juga quest yang ini. Akhirnya kita punya pikir Vince Pons yang 5 gram. Buat ngambil yang monsternya, cuy. Coba kita lihat yuk. Langsung ke mission monsternya. Nah, ini dia monsternya nih. Equip Pikevin Lure, catch the monster. Oke, di mana itu tempatnya? Kita coba yuk. Sip, kita ambil-ambilin dulu nih. Sudah tidak butuh, saya sudah tidak butuh. Oke, cuy, langsung akan kita cari ikan yang monster yang terakhir ya. Ini mission terakhir, cuy ya. Kita bakal coba cari mission terakhir ini, cuy.
Kita coba-cobain aja lah. Gak tahu di sebelah mana ikannya, cuy. Kita akan dapetin monsternya ini ya. Bener-bener penuh perjuangan loh nyari ikan monster di sini loh, di map ini loh. Di Lesney Villa ini loh. Kita bakal coba berusaha mencari ya dengan pickaxe spoon ini. 2000 years later. Benar-benar berusaha mencari ikan ini, cuy. Apakah susah ini ya nyari ikan ini? Oh, ini kayaknya nih, cuy. Oh, ini kayaknya, cuy, nih. Ini bukannya? Kayaknya ini, cuy, nih. Ini dapat langsung, cuy. Ini bukan sih? Jangan bilang bukan. Coba kita perhatiin. Oh, ini kayaknya nih, benar nih, benar nih. Oh. Yes. Monster Prince Bully. Kita mendapatkan monster di sini, cuy. Hihi, kita ambil dulu buat thumbnail. Mantap sekali, turun sedikit, Bang. Majuin dikit, Bang. Naikin sedikit. Asik deh. Akhirnya, cuy. Setelah sekian purnama. Setelah sekian purnama, cuy, akhirnya kita mendapatkan monster dari Lesti Villa ya. Oke lah, mungkin itu aja hari ini ya. Pada episode kali ini atau episode mencari monster di Lesney Villa, akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan segala bentuk perjuangan. Aduh, mantap sekali, buddy. Oke lah, itu aja dulu hari ini, Bor. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video-video gue ya. Oke lah, itu aja. Afif pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Fishing Planet. Tetap ya, Bor. Bye-bye semua.